Pasukan khusus Rusia menghancurkan pusat kendali operator WAF Ukraina di wilayah Volchats. Sejumlah munisi diluncurkan ke target hingga mengakibatkan ledakan dahsyat. Rekamannya beredar di Telegraf pada Minggu, 10 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, beginilah suasana pertempuran di Volchats. Pasukan khusus Garda Rusia berupaya melawan operator drone penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina. Pengintaian Resimen 109 Ukraina teridentifikasi dan pasukan khusus Garda Rusia segera menghancurkan pusat kendali operator UAV tersebut. Pertempuran sengit untuk kota di wilayah Kharkov disebut Rusia akan terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.